Pemirsa, hari kedua kampanye calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Kedatangan Ridwan Kamil langsung disambut ratusan warga yang berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama. RK kemudian melakukan blusukan ke dalam gang-gang sempit di Jalan Pancoran Barat sembari menghampiri warga dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan dirinya serta mensosialisasikan program kerjanya. Kunjungannya ini juga dimanfaatkan RK untuk belanja masalah dari warga Pancoran seperti persoalan modal usaha dan juga masalah banjir. Usai bertemu warga, RK bersama calon wakil gubernurnya Suswono bertemu dengan mantan pejabat DKI Jakarta dalam forum Purna Pejabat Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah PR Jakarta dibahas, termasuk program unggulan dari pasangan ini. Untuk Jakarta Maju. Jakarta Maju, Jakarta Baru.